Oke, kita lanjut lagi Neo. Bang Iwan di Superboom. Neo ini. Neo ya. Neo, tapi Superboom. Udah tingginya hampir berapa nih? 30 cm. 30 cm ya. 30 cm tahun lahir. Sudah otw daun baru. Di kebawah dikit maaf Bang Iwan. Oke. Di angka berapa ini? Ini di 650 aja. 650 udah otw baru ya, teman-teman tuh. Silakan. Lanjut. Refleksinya, Bang? Refleksi. Oh iya nih. Wih, cakep nih. Refleksi. Sudah. Ini cuma dari seedling ya. Bijian ya, Bang? Yang iya, yang bukan yang ori. Ekuadornya bukan ori. Ini dari biji. Berapa ini, Bang Iwan? Ini di 750. 750.000 ya. Tuh karakternya udah kayak papan penggilusan ya, Bang Iwan ya. Iya. Cakep sekali. Next. Ini gelombang cinta marble-nya yang gede. Gelombang cinta marble gede. Tuh, karakternya bagus. Enggak ada defect ya, Bang? Iya. Berapa? Ini kasih murah 850. 850.000 rupiah. Oke. Ini ada matador. Matadornya cakep banget. Iya. Panjangnya hampir 30 cm ya, Bang Iwannya. Iya. Menunduk di angka berapa? Ini di 850. 850? Iya. Oke, silakan teman-teman. Yang kecilnya ada. Ini ekonomisnya. Yang versi ekonomisnya di kebawah dikit, Bang. Bawah dikit, Bang. Oh. Ah. Berapa? Ini di 350. 350 ya, teman-teman tuh. Ada nih yang ekonomisnya. Tuh, cakep cuma juga satu. Loh. Cuma satu ya. Silakan. Lanjut. Lanjut kita ke ini yang... Bang, enggak dijual, Bang. Yang itu belum. Oh, bisa dulu. Bisa dulu. Ada tornado. Ini Jasmine. Jasmine. Itu mulai cakep itu orang. Mulai cakep ya, Bang ya. Ini inceran negeri seberang ya, Bang ya. Orang seberang pada nyari ini. Nah, ini berapa, Bang? Ini di 1,5. 1.500 untuk tornado Jasmine ya, Bang ya. Oke. Okay. Seedling tornado. Seedlingan tornado. Next. Ini kobra gendeng. Kobra gendeng. Varigatanya aman dan barunya terpantau. Secakap ini berapa, Bang Iwan? Sama 1,5. 1.500.000 rupiah. Next. Next. Ini ada red tiger. Red tiger. Iya. Dia kategori tebal ya, Bang? Tebal. Varigata. Dari daun kecilnya ada. Daun muda tuh agak merah dia. Agak merah, daun kecilnya ada. Berapa bagaimana? Ini di 850. Bonggol aman? Aman. Aman ya, teman-teman tuh. Ini emang dari cuttingan kita. 850.000 ngerawatnya dari kecil tuh, Bang Iwan. Dari kecil. Lanjut. Oh, apalagi nih? Ini Tornado X Lapindo. Tornado X Lapindo? X Lapindo, iya. Wih. Saya baru lihat nih. Varigata ya, Bang? Ada satu. Udah terjual. Berapa ini, Bang Iwan? Ini di 1 juta. Tornado X Lapindo ya. Tuh, 1 juta rupiah, silakan. Lanjut. Lanjut nih opor. Merah. Merah. Cuman ini dari seedling. Seedling, Bang? Iya, dari seedling. Ih. Cakep tapi. Sumuran sama yang bromel ntar ada. Ada ya? Iya, tuh. Uniknya di daun bawahnya dia lebar. Ini ujungnya lancip. Lancip ya, kayak wayang ya. Kayak butterfly gitu ya. Iya. Berapa ini, Bang Iwan? Ini di 1 juta murah. 1 juta si induk ini? Iya. Oke, 1 juta rupiah, teman-teman, silakan. Ada 2 ini. Stoknya ada 2, sudah nongkol nih, teman-teman. Yang satu lagi. Sama itu juga kemarin udah nongkol. Oh, sudah nongkol juga. Udah kering. Ini ori apa? Ini sama, seedling juga. Oh. Tapi karakternya bagus banget ya, Bang. Iya. Tuh, cakep banget loh. Angka berapa, Bang Iwan? Sama 1 juta. 1 juta rupiah, teman-teman. Silakan. Lanjut. Ini Tornado X Jaguar. Tornado X Jaguar Varigata. Berapa? Ini 350. 350. Ini Tornado X Johnny Black. Tornado X Johnny Black? Iya. Ada Varigatanya, Bang? Ini kita ngerawatin Varigatanya bagus. Ada ya Varigatanya? Dari kecil, Bang? Dari kecil kita rawat sini. Berapa ini? Ini di 350 sama. 350 ya tuh. Ekonomis, teman-teman. Nah, ini dari seedling Jaguar. Seedling Jaguar, satu defect, Bang? Ini kemewahan lagi. Kemewahannya. Ini kasih murah 200. 200, tahan dulu. Tuh, 200.000 rupiah. Silakan. Ini Tornado ori. Originalnya? Original. Menor Jedor. Wow, masih utuh bonggol. Makin bagus pak katanya. Makin wih. Menggoda mata ya, Bang. Iya. Tuh nambah lagi daunnya. Nambah lagi daun baru. Berapa ini, Bang Iwan? Ini di 850. 850.000 Tornado original. Silakan. Lanjut. Cut keke. Cut keke. Dua daun pancing mungkin? Ini pucukan. Oh, ini pucukan. Pucuk atasan.
Variegatannya ada ya bang? Iya. Aman? Ngedrop karena kita cutting-cutting, ngedrop dia. Ngedrop ngecilin. Dia. Angka berapa cut keke-nya? Ini di 350 aja. 350 nih, cut keke variegata, cekungannya bagus banget. Silahkan ya ambil nih teman-teman, yang masih nyari cut keke, ambil. Lanjut. Ini Garuda Beauty. Garuda Beauty par putih bang? Iya, par putih. Manis banget ini. Konsisten banget variegatanya, roset banget, stangnya pendek. Angka berapa ini? 750. 750? Iya. Oke, 750 ya. No defect, defect claim. Silakan teman-teman tuh. Habis kita ekonomisnya. Habis. Next, ada apa lagi? Ini Hookery. Hookery. Terah pink atau purple? Purple kagak, ini enggak pink. Angka cuman berapa? Temennya yang di bawah juga ini, cuman dia melintir nih daunnya nih. Lebih ngeliuk gitu ya? Iya. Seperti twister atau obor mungkin bang ya? Hmm. Berapa ini? Ini 400. 400 sih bro, teman-teman tuh. Daunnya merintir-merintir banget. Ya. Wih, cakep. Silakan. Lanjut. Apa bang? Tanduk Matador. Matador. Iya. Kemarin adanya udah dijual. Ini tinggal abangnya ini. Tinggal abang-abangannya. Iya. Berapa bang? Sama abang? 500. 500 ribu? Iya. Oke. Lanjut. Ini Burgundi. Ori. Ori. Burgundi original. Tipe stang pendek. Pendek. Udah nongkol juga ya bang? Iya. Angka berapa? Ini di 400. 400 ribu? Silakan. Lupa ngejulnya ada di bawah. Oh ada bang? Ya nanti capi aja kalau nyari ekonomisnya. Siap. Nah, kita mulai yang... Collection mungkin bang? Enggak, nggak koleksi. Ini apa? Ini apa? Red Dunhill. Red. X Jemani Black. Wah, Red Dunhill bukan yang zaman dulu bang? Iya. Iya kan? Mm-hmm. Yang gedenya bisa gede-gede banget ya? Oke. Okay. Ini batangnya tuh, hitam. Tapi ini udah versi silangannya sama Jemani Black ya bang ya? Jemani Black. Kalau Red Dunhill horinya kan gede banget bang ya, karakter daunnya dia. Ada di Bang Iwan, berapa bang? Ini di 500. Oke, okay, teman-teman, 500. Mm-hmm. Atau teman-teman tahu tentang Red Dunhill juga harganya lumayan banget ya bang ya? Iya. Tuh, ini 500 ribu nih, variegata lagi. Tapi cuman udah silangannya bang ya? Iya. Next, apa lagi nih bang Iwannya dipegang? Sama, masih versi Red Dunhill X Jemani Black. X Jemani Black. Wih. Batangnya masih emang semu. Merah gitu ya bang ya? Mm-hmm. Berapa ini bang Iwan? Kalau ini 400. Ambil teman-teman nih, Red Dunhill loh. Eranya wow, lumayan banget itu bang ya. Mm-hmm. Cuman kategorinya tebel dia, ya kategori gede. Ini apa ini? Nah ini sama. Masih Red Dunhill? Iya. Yeah. Tapi emang semainya dari biji Red Dunhill ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini emang barang dari Jawa kan kita. Berapa ini? Ini karakternya lebih cakep nih. Ini di 500. Ada daun barunya ya teman-teman tuh. 500 ribu rupiah. Silakan. Nah, ini larinya ke mangkok ini. Tapi masih Red Dunhill? Iya. Kita bonusnya mangkok aja kali bang. Mangkok ya pak. Hybrid mangkok. Hybrid mangkok aja ya. Nah. Berapa ini? Ini di 650. 650 ribu rupiah. Silakan. Masih ori ini. Variegata ya? Iya, belum di cutting. Oke, tuh cakep loh karakternya, cekung banget teman-teman, silahkan. Cuman daun kecilnya udah rontok. Udah rontok. Ini Hookery Army. Arminya cakep banget. Wih, ramai banget loh variegatanya. Berapa ini? Ini di 750. 750? Oke. Tinggal satu bang ya? Iya. Ekonomisnya ada nih. Ada ekonomisnya kasih lihat bang. Ini cuma satu bang. Cuman ada satu nih. Tuh, ini berapa? 150. 150, teman-teman mau yang ekonomis silahkan. Atau mau yang udah jadi boleh, emang ya? Lanjut, putar mana lagi? Ada satu lagi, soalnya ada ya? Oh, tuh, itu. Ini? Nah. Oh iya nih, nyempil dia. Nah, tuh. Ini 200. 200 ribu? Mm. Tuh, berarti stoknya yang ekonomis ada 2 ya, Bang? Ada 2. Oke, silakan. Nah, ini apa, Bang? Ini Jaguar. Tapi stoknya mini banget, Bang. Iya. Pendek banget, lu. Menornya ampun. Masya Allah. Berapa ini? Ini di 250. 250? Ya. Oke, 250. Tuh, kalau ini daun kecilnya masih ada. Wih. Sayang aja daun terakhirnya nih. Iya. Apa di cutting aja bang, apa gimana tuh bang biasanya? Ya, cutting ntar. Cutting aja ya? Tapi juga ngeri. Ini apa ini? Ini hybrid Cutari. Hybrid Cutari. Iya. Yang variegatanya masya Allah banget. Menor yang kampung teman-teman. Ampun. Berapa ini? Ini di 650. 650 ribu ya. Hybrid Cutari, tapi ada daun baru lagi ya teman-teman tuh. Silakan. Ini udah kita kasih Edi nih, mangkok rojo. Mangkok? Rojo. Rojo? Iya. Oke. Okay. Variegata? Karakternya ada berotot-ototnya. Iya, di curly dia memang. Curly ya bang? Iya.
yang keberapa? Ini di 1,2 1.200.000 rupiah ya. Ada variegatanya dan karakternya berotot. Next. Tuh, udah kita bilang hibrid aja nih. Hibrid aja, Bang. Hibrid. Gimana nih variegata? Iya. Ini di 300 3.000, teman-teman tuh. Silakan. Variegatanya menor-menor. Nah, ini sama nih hibrid. Kalau ini mangkok, dari mangkok. Kesini dikit, Bang. Maaf, Bang. Silakan sini. Nah. Hibrid mangkok, mangkok. Berapa ini? Ini di 350-an. 350-an. 350-an nih. Oke. Iya, jadi kita enggak spill satu-satu, nanti japri aja di ini ya, area ya, sini ya. Kita giniin aja, Bang ya, tuh. 350.000-an kategorinya mangkok tapi, Bang. Mangkok. Oke. Ini juga termasuk, Bang? Ini beda. Oh, ini beda. Iya. Sampai sini doang berarti. Iya. Oke, yang bawahnya? Yang bawahnya ini dari hibrid mangkok middle. Mangkok middle. Iya. Harga berapa? Kalau ini 300. 300 juga. Ini karakter udah kelihatan mangkok. Tebel ya? Tuh, dari daun kecil ada, aman. Disilang sama black sebenarnya tuh, udah ada semu. Ada semu-semu blacknya ya, Bang ya? Oke. Ini sama juga 300. 300. Oke. Nah, ini 250. Mangkok? Mangkok juga. 200. Ini emang satu semuanya mangkok middle semua ini. Mangkok middle ya, Bang? Oke. Ini cakep nih. Nih. Itu. Ini berapa? Ini 250 sama. 250.000. Oke. Okay. Nah, kalau ini agak lumayan. Wih, cakep loh. Berapa yang ini? Ini di 400. 400.000 rupiah ya, teman-teman. Yang pastinya gedenya cakep ya, Bang? Iya. Nah, ini di 300. 300. Nah, ini nih. Nah, ada kemerah-merahan. Bagus. Berapa ini? Ini di 350. 350. Ini 200 dah. 200 ya? Iya. Tuh. Agak panjang batangnya. Saya nulisnya sidlingan mangkok aja gitu, Bang. Iya, mangkok middle. Mangkok middle. Oke. Okay. Ini ada mangkok. Jadi mangkok jaguar nih, apa? Tornado egg jaguar. Oh. Jadi beda-beda. Tadi kan ada juga kan ya? Ya namanya biji gitu, lain-lain semuanya. Lain-lain karakternya, Bang ya. Iya. Lain-lain sifatnya juga. Ini agak mendingan ini mah. Agak ngelop. Agak cekung juga? Agak cekung. Berapa ini, Bang Iwan? Ini di 750. 750, rada ke bawah dikit, Bang Iwan. Kita kasih lihat karakternya dia. Tuh, 750.000, teman-teman. Bagus banget ini. Screenshot. Tuh. Oke, variegatanya konsisten juga ya, Bang? Konsisten. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini apa, Bang? Ini belum ada edisi dari seedling juga. Cakep lu ini. Ini dari Pak Sis Kopeng. Pak Sis Kopeng mana, Bang? Jawa? Jawa. Oke. No name? No name. Tapi karakternya bagus. Bagus. Ini di 2,5. 2.500.000 rupiah. Dia kecilnya Eka. Kecilnya Eka. Gedenya mangkok. Gedenya mangkok. Iya. Kalau gendeng kan kecilnya mangkok. Gedenya Eka. Iya. Berarti dia Eka. Pas remaja nyari jati diri kali, Bang, dia. Gitu ya. Pohon jadi ya gitu keunikannya. Ya contohnya kayak naga pasya. Iya. Tetap jadi mangkok gitu ya, Bang ya. Nah, ini apa, Bang? Lexus. Ini Lexus. Lexusnya bagus banget. Bukan Cobra itu, Bang ya, apa? Yang sama kayak gitu, Lux bukannya, teman-teman. Bukan. Ini originalnya Lexus. Original. Angka berapa? Ini udah di agak lumayan nih, di 5 juta. 5 juta rupiah, teman-teman, untuk Lexus ya. Lexus. Silakan tuh. Ntar ada ekonomisnya. Ada. Lanjut. Ini Lapindo. Lapindo. Wow. Udah lama banget tinggal ngeliat Lapindo. Ini dia nih Lapindo. Iya. Ini yang paling gede. Paling gede di sini. Di sini. Iya, di tempat lain mah pasti ada. Ada kecil tapi, Bang ya. Angka berapa Lapindo ini? Ini di 850. 850.000, teman-teman tuh. Mangkok Lapindo. Satu lagi. Yang ini di 750. Sama? Ya, sama. Oke, dua pot ini, satu potnya di 750.000 ya. Untuk mangkok Lapindo ya, Bang, kategorinya. Ya, Lapindo. Siap. Biasanya yang saya lihat yang kecil-kecil itu, Bang ya. Iya. Jadi karakternya gede bagus ternyata ya, Lapindo itu. Dan ada sama ya, Bang ya? Ini ekonomisnya ya. Nah, lebih cekung, lebih bagus. Cekung. Berapa? Ini di 500. 500.000 rupiah untuk mangkok Lapindo, teman-teman. Silakan tuh. Sudah nongkol juga loh. Kita kejuan lagi dulu ya. Eh, kecil lagi nggak ada, Bang? Kecilan lagi. Nggak ada. Udah. Oke, ini apa ini? Ini Kelvin. Oh. Kel, iya. Wih, sebenarnya Mas Henry. Mangkok
Kelvin. Kelvin, teman-teman. Wih, bagus banget. Kalau ini dari kedalaman kecil ada nih. Aman ya? Iya. Pot putih di harga. Karakternya dia begini nih, ntar. Oke, untuk karakter kita kasih lihat dulu ya, teman-teman, seperti ini tuh. Berotot gitu, Bang ya? Iya. Pot putih berapa? Yang pot putih ini 650. Tahan dulu. 650? Iya. Yang hitam? Ini 450. Lebih murah ya, Bang? Iya. 450 ribu. Karena susunannya. Susunan ya, teman-teman. Iya. Oke, silakan. Iya, kalau ini kan roset. Roset. Dari bawah hingga ke atas. Iya. Tapi namanya saya baru dengar, Bang. Kelvin, mangkok ya. Kelvin. Tebal, Bang ya? Tebal. Nah, ini dia nih. Abangnya. Oh, ini indukannya nih. Gedenya. Agak gedenya. Wih, cakep. Ini kan dari tempat dingin ini. Oh, dingin, Bang. Dingin. Suhu dingin dah, agak lumayan, enggak dingin banget, enggak kayak tawang mangu. Tapi daun paling kecilnya mangkoknya begini, Bang ya? Iya. Cekung banget loh. Makanya mau lihat ntar di sini di panas di Jakarta. Lebih bagus lagi. Insya Allah. Made in Betawi. Berapa, Bang? 750. 750 nih. Ya. MK Kelvin yang belum Kelvin. Tahu saya juga baru tahu. Silakan nih koleksi nih untuk MK Kelvin. Karena baru di Jakarta di Abang doang, Bang ya? Iya. MK Kelvin itu. Nah, ini dia ekonomisnya nih. Apa itu? Yang barangnya Pak Sis dari Kopeng, yang saya bilang kecilnya Eka. Oh, gedenya mangkok. Nah, oh, yang ini. Ini ya, teman-teman ya. Gedenya seperti ini. Dan ini yang versi ekonomisnya. Ekonomisnya. Kecilnya benar-benar ngeka gitu ya. Ngeka. Berapa ini? Murah nih, 450. 450.000 nih perdana. Perdana nih ya. Iya. Untuk mengenalkan di tanaman kita official nih, teman-teman, ambil tuh. Belum ada ID. Belum ada ID. Siapa yang beli? Kita ID sendiri. ID sendiri. Iya. Kita rapatin dah berdua sambil ngopi-ngopi santai. Iya, iya. Lanjut, Bang, ada yang kelewatan, Bang. Nah, nih. Ini Pasundan. Pasundan. Ya. Fahri kata. Tuh karakternya, masya Allah, keker banget ya. Iya. Tuh, kita kasih lihat yang ini, Bang. Yang ini di 800. 800 Pasundan Varigata. Aset masalahnya bonggol agak mahal. Aset bonggol, Bang ya. Iya. Kalau ini pucukan. Oh, ini pucukannya dia. Pucukan. Oh, oke. Okay. Sama 800. Oke, teman-teman, mau ngambil yang roset boleh atau mau ngambil pabriknya Bang Iwan juga boleh. Iya. Salah satu, pokoknya salah satu keluar ya. Udah. Enggak jual lagi, Bang. Enggak jual lagi. Diproduksin dulu. Produksi. Ya. Produksi. Tuh, tunasnya ada lagi satu tuh. Karena udah ada akar angin di dua daun ini, ya, Bang. Tuh, iya. Di balik. Maaf, Bang, diputar, Bang. Di balik itu tuh ada akar anginnya tuh. Bisa dikating sama Bang Iwan ya. Iya, tunas lagi tuh. Ntar tunas lagi, potong lagi. Kalau saya sih ngambil pabriknya, Bang. Iya, itu dia. Lanjut. Nih, hibrid tornado. Oke. 250. 250 nih. Iya. Ambil nih. Tuh, buat cacahan yang buat cacah. Betul sekali. Tapi tinggal terusin juga cakep sih, Bang ya. Iya. Mau gedein juga cakep. Ini apa, Bang? Ini sama hybrid tornado. Hybrid tornado. Wih, Varigata. 350. 350? Iya. Oke. Lanjut. Ini Tornado X Jemani Black. Tornado X Jemani Black. Semayan tornado, Bang? Iya, cuman ya gini blacknya nggak ada, nggak dapet sini. Iya, iya. Iya, nyemai dari sini, Gung. Oh, nyemai di sini? Iya. Tapi daun kecil ada ya, Bang, ya? Ada. Oke. Ini di 350. Rp350.000. Embargo. Ini apa nih, Bang? Embargo. Bargo. Wih. Cekung banget loh. Tuh, karakter daun barunya ya, teman-teman, bagus banget. Nota berapa, Bang? 2,5. Rp2.500.000. Embargo yang ada di kebun teras tuang. Lanjut. Emang produksi ini. Produksi ini, Bang ya. Mangkok Golden. MK Golden. Dari daun kecil juga ada, aman. Ada. 1,2. Rp1.200.000 untuk MK Golden, dan Goldennya benar-benar wah, keren banget. Lanjut. Ini Eka MK. Eka MK. Ngepar apa, Bang? Enggak, ijoan ini. Dari Mas Didik kemarin kita. Berapa? Ini di 125. 125 MK. Iya. Okay. Ini potnya masih pot 8 ini. Pot 8 tinggal digedein lagi, Bang, iya, ya? Tuh. Makanya di sana mah pot 8 aja. Jadi iya, daun kecilnya masih ada. Iya. Eka MK. Samain, Bang, harga? Yang ini beda. Berapa? Ini kayak ke lemon-lemon nih. 175. 175. Oke. Okay. Eka lemon mungkin, Bang? Iya. Nah, ini sama nih, pokoknya 125-an. Oh, 125-an ada ya, aman. Nah, ini tuh. Wih, mangkok banget loh. Ini 100. Cepet nih. Tuh, bagus banget loh. Dari daun kecil loh. Dari daun kecil.
bisa buat kontes kali bang ya ntar bang? Bisa, kalau ini bisa nyusunnya, sayang nih lahirnya cacat. Nah ini sibling, kita contoh aja nih tornado. Ini yang tornado, tornado. X apa bang? X apa, lupa saya, cuman di sana kan dia indukannya tulisin tornado. Dia juga serbuknya dari mana-mana tahu. Betul. Ini di 125. 125 ya teman-teman tuh. Tornado masalahnya seedling tornado masih lumayan gua. Masih lumayan karena gedenya kita belum baca atau ter bagus. Tapi mahal juga. Cakep, ya, bagus ya. Cakep. Kalau dari tornado bagus nih. Makanya pada kita nyari seedling-seedling ini. Iya. Nah, ini cutari. Ori. Oh enggak, hibrid juga. Yang tadi kan menor, yang kebakar. Ini kalau yang buat cacahan nih. Oh iya. Iya, mau cacah-cacah jadi kayak sektoral gua. Bawah atas tapi sektoralnya ya. Iya, sebelah kiri bagus. Bagus tuh. Sama hijau. Hijau gitu. Berapa nih, Bang? 300. 300.000 ya, teman-teman. Iya. Bagus tuh. Karakternya juga tebel. Apa mungkin tadi gedein pot bisa keluar lagi, Bang? Mari katanya, Bang. Enggak bisa. Oh, enggak bisa gitu ya. Kayaknya emang kudu dicacah. Kudu dicacah. Ini apa? Ini bongol, bongol. Ah, bongol. Iya, bongol. Oke. Okay. Produknya Mas Jack Kartosuro. MK bongol. Bongol. Jadi dari Kurli. Anakan Kurli ini. Berapa? Ini di 1 juta masih. 1 juta rupiah. MK bongol ya. Tuh. Nego lah ini. Masih bisa nego. Lanjut. Nah, ini produk Mas Cek lagi nih. Mas Cek. Pisang geni. Pisang geni. Berapa ini? Ini 2 daun pancing. Anak 4 daun mau 5 daun. Ada lagi tuh. Ada 2 anakannya. Bonggol utuh berarti, Bang ya? Bonggol utuh. Ini 2 daun pancing. Berapa ini? Ini di 1,3. 1.300.000 Wisang geni varigata. Iya, ini sama. Ini kan baru dari sana nih. Setengah ada panjang gitu, Bang. Ada panjang. Karena kan emang kerapetan kayak begitu dah. Iya. Kurang sinar sama mungkin. Iya, sinar juga. Berapa ini? Kurang panasnya kurang. Ini di 750. 750 untuk mangkok wisang geni. Tapi varigata konsisten gini. Cakep ini. Cakep ya. Tuh. Siapa tahu ntar Jakarta lebih pendek lagi, Bang ya, kalau dikawasi sama teman-teman ya. Karena lagi musim agak beda kan tuh. Betul. Perawatan sini sama perawatan Jakarta dan dari Jawa. Next. Nah, ini produk sini. Nogorojo. Nogorojo. Namanya apa, Bang? Toti, dari Toti nih. Ih, cakep banget ini. Iya. Ini tetap saya di angka 1,5. ID-nya apa? Belum ada ID. Oh, belum ada ID. Name. Belum ada Edi. 1,5. Karakternya ngeliat gitu ya, Bang, tapi mangkok di sininya nih mangkok. Gitu. Nge-love gitu aja. Nah, ini ekonomisnya. Berapa? Ini di 600. Tuh, kecilnya aja udah jadi karakter seperti ini, Bang. Tuh. Gimana gede ini, Bang? Ini Escobar dulu mah kalau dibilangnya Escobar. Escobar. Varian Eka, Cobra sama Escobar. Varian-varian kulit jeruk deh, Bang ya. Tuh. Jadi dia jadi kita selalu patok dari mangkok aja. Eka juga bagus sama Eka. Cobra. Betul. Sama yang kulit-kulit yang jeruk penting gitu. Bulat daunnya. Daunnya bulat. Dan benar-benar bagus banget loh ini. Iya. Tuh. Masih no name ya, Bang ya? Masih no name. Nah, ini Cobra Senopati. Senopati yang dulunya pernah juara juga, Bang. Iya, udah juara berapa saya tuh? Berapa kali ini? Berapa nih, Bang? Ini di 750. 750. Cobra Senopati ya. Iya. Tuh, dari tunggu kecilnya ada. Dari kecilnya ada. Wih. Masya Allah, cakep banget. Daun baru juga terpantau menor. Iya. Next. Nah, ini sama, Cobra Senopati. Cuman parigatanya kemana nih, Bang? Iya. Tuh. Ada semua sih, cuman dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Tuh, ada semua. Mungkin belum sampai Senopati, masih di Blok M, Bang. Iya. Ya, bisa jadi nih. Dikit lagi. Dikit iya, lagi nyampe Senopati. Senopati. Blok M ya, baru nyampe Blok M. Senopati, udah dekat. Oke. Berapa ini, Bang? Masih murah, 500. 500.000 rupiah, teman-teman tuh. Ya. Cuman ditunggu dulu ya, kobranya, parigatanya. Baru nyampe Blok M, iya. Belum nyampe Senopati. Kompakta. Lanjut. Kompakta, yang gedenya ada di bawah. Ya. Nah, ini yang versi cakep mungkin ekonomis. Kan. Cakep banget ya. Kompakta kalau dirawatin bener-bener cakep. Cakep, Bang. Bener-bener cakep, Bang. Lumayan, dah. Iya. Berapa ini? Ini selisih aja nih, 250. Oke. Okay. Ini 200. 250 dan 200.000 ya, teman-teman. Iya. Silahkan tuh. Kompaknya emang bagus dia. Tebal aja karakternya masalahnya, Bang ya. Next. Nah, ini ekonomisnya. Ada yang versi ekonomisnya tentang mangkok kompaknya ini di angka berapa? Ini di 85. 85. Ini di 65. 65. Oke.
Ini Denjaka. Denjaka Varigata. Iya, 3 daun pancing nih. Oke. Okay. Anak 2 tuh, 2 daun. Kalau 2 daun itu ya. Cakep kan anakannya. Bisa jadi 3 pot nih. Iya. Denjaka Varigata angka berapa Bang Iwan? Ini di 500. 500.000 rupiah. Ini dulu saya dari Toti juga nih, Nogorojo nih. Mangkok ya Varigata. Iya, Varigatanya cuma dikit-dikit doang ini. Berapa ini? 300. 300.000. Ini ada produk sini Hyperion. Hyperion produknya ini kebon teras. Dia. Jadi hijau. Oke, tapi ada ya bekas Varigata teman-teman nih. Iya. Tuh. Cuman dari teras Varigata emang. Berapa Bang Iwan? Sama saya kasih 500-an. Masih 500 ya? Mm-hmm. Tuh. Tapi karakternya keren loh Hyperion ini. Iya. Silakan. Mau yang gede? Selendang ya? Iya, ke selendang. Entar Varigatanya ada. Ada? Ada. Aman. Di Bang Camry. Oke, Camry tapak dewa. Dewa, tapak suci. Oke, Camry emang sama aja ya? Iya. Sama tapak dewa. Iya. Oh, sama aja. Berapa ini? Ini berapa, Gung? Berapa? 85 aja, Gung. 85 ya, tapak dewa. Next. Nah, cuke nih yang bagus. Berapa ini? Ini di 350. 350, cuke ke Varigata menor. Cakep ini sama menor. Ini ada golden mangkok. Mangkok cuman dia nanti agak melintir, Gung. Agak melintir, meliuk-meliuk gitu ya, Bang? Iya, berapa? Dulu ini? Pernah ada gedenya sini. Ada contoh gedenya? Dulu. Oh, dulu. Belum lama sih. Ini di 250. 250? Tuh ya. Silakan, Bang. Roset. Lumpung lagi ada nih ya, Bang ya. Ntar foto arsipnya ada, Bang? Arsip ntar saya cari deh. Kalau teman-teman nanya gede kayak gimana, Bang Iwan tuh? Iya, ada. Karena ini murah nih, 250.000, teman-teman. Dan ada, wow. Jeng-jeng-jeng. Pasopati. Pasopati. Ini asli dari ijoan. Wih, dari daun bawahnya ada. Diputer-puter. Udah Bang, cukup. Killer saya ini ngeliatnya nih. Stang pendek banget loh, saling rapat banget nih. Saling apa sih, berkecemuk banget nih. Iya. Berapa ini Bang? 4 juta aja. Kasih lihat sini Bang. Tuh. Pasobati masih utuh bonggol mungkin Bang? Masih. Masih ya. 4 juta rupiah teman-teman. Lanjut. Nah nih mangkok min ini, kalau ini belum ada ID, ini juga perdana nih. Iya. Berapa? 1,5 1.500.000 ya. Tuh lihat tuh daun tuanya ya. Iya, makin jadi ya kan. Makin jadi ya. Iya, dia makin tua makin jadi, makin tua makin tua, jadi tua. Tapi dalam segi tanaman teman-teman. Iya. Ya tuh. Next ini Eka. Dari hibrid Tyson. Iya. Ini di 350. 350.000 rupiah. Ini daun pancing ya. Tuh, masih ada ya, aman ya. Ini udah. Produk sini. Produk sini, Bang. Heeh. Okay. Satu aja nih yang berdua bagus. Nah, ini embargo. Oh, yang tadi, Bang ya? Iya. Embargonya. Yang ini berapa? 1,5. 1.500.000. Nah, ini golden Varigata. Golden? Udah golden Varigata, Bang. Iya, Varigata. Oke. Okay. Varigatanya putih ya Bang ya? Iya, putih lah. Kalau kuning nggak kelihatan. Kuning ketemu kuning, green on green. Ini masih nempel bonggol nih, Bang. Masih nempel bonggol. Mm-hmm. Ini 1,5. 1.500.000. Nah, ini ukuran abangnya dah ini. Kayak gini ya? Iya. Tapi dijual nih? Belum. Oke, belum. Ya, elem 2 daun berapa sih? Nih, ada yang unik. Apa ini Bang? Gece. Gloma cinta, iya. Ini produknya almarhum. Renat Juanda. Almarhum Renat Juanda. Oke. Okay. Web of Love. Mutasi aja dah. Gelombang cinta tapi Bang ya. Gelombang cinta ini. Berapa nih Bang? Ini di 750. 750.000 nih, teman-teman. Iya. Dia sebenarnya kecilnya cakep. Cakep. Begini. Oh. Cuman gedenya kayak gini. Tapi ini juga bagus, Bang. Iya. Tuh. Peninggalan almarhum Om Renat, teman-teman. Iya. Lanjut. Nih. Niki Sae. Hah? Niki Sae. Iya. Jadi hijau, Gung. Kemana tuh dia? Tahu ini. Ketiup angin kayaknya nih. Berapa ini Varigata kita jualin 600. Ini separohnya udah 300. 300 ya? Iya, Niki Sae. Niki Sae itu emang mohon maaf nih ya, karena ya kan hijau. Hijau. Iya, daun bawah dong tuh Varigata. Ada ya Varigata ya, teman-teman tuh. Niki Sae. Dua daun ke atas ya. Oke. Okay. Manja membekas Varigata ya Bang? Iya. Lanjut.
Nih black. Gimana nih? Black. Berapa? Ini di 150. 150.000. Nah, ini varigata nih. Varigata. Isinya banyak, Bung. Oh iya. Tuh. Berapa ini? 350. 350.000 rupiah. Iya. Oke. Genius. Genius? Iya. Kemarin tawaran udah masuk, Bung. Terus? Cuma kita gak enak aja ini. Pasti jebol. Bener jebol tuh. Iya, iya bener ya. Ini kalau yang buat cacahan. Oke. Harga defect, Bang. Berapa iya, nih? Harga defect. Tetap 1 juta. Tetap 1 juta ya. Karena seperti ini tapi ya teman-teman ya, tetap 1 juta tuh. Tetap 1 juta. Karena Pak katanya udah nongol di daun baru ya, Bang ya. Iya, kemana-mana tuh. Cuman kita agak susah dia jenis yang varigatanya marbol gitu. Betul. Cacahan aja kita sempet. Yang hijaunya banyak kali ini. Banyak ya. Mm-hmm. Cuman untuk menimbulkan varigata lagi susah ya, Bang. Susah. Betul. 1 juta. Makanya kita bertahan tetap harga. Ya. Walaupun kayak gimana juga 1 juta. Overpar? Overpar. Merahnya? Merah ini. Berapa? Tuh ada varigata ya, teman-teman. Ya mungkin kalau di dataran tinggi bisa jadi pink. Ini di 2,7. 2,7. Tuh bonggolnya gede. Tuh. Wih. Cuman di belah dua. Belah dua ya? Iya. Separuh-separuh dong. Ada apa lagi Bang Iban? Ini apa sih unik banget tadinya mau nanya nih? Ini ikan belum tari. Dong. Ikan ya, tari dah. Emang dulu katanya ada yang bilang toke. Iya. Tuh. Nah ini emang kita mau namain buntut pari. Oh iya, makanya kita lagi banyakin dulu. Banyakin dulu ya? Iya, japri aja. Pada mau, japri. Nah, ini bonggolnya nih, kita baru jadi ini. Segini Bang ya? Iya. Udah berapa lama segini nih? Ini 3 bulan. 3 bulanan cepet tuh. Cepet sih ini udah tuh. 3 bulan cepet. Karena kita daun pancing ini 5. Betul. Cuman kita belah 2 doang. 3 bulan segini. Enggak pakai sedaun-sedaun. Daun pancing 5 ini. Tapi ada varigata dikit ya waktu Bang? Ada. Ada ya? Emang ini basicnya varigata. Basicnya varigata tuh ada ya. Makanya kalau dia jadi cakep varigata, waduh. Waduh, lumayan dah. Dapet ikan pari. Lanjut lagi Bang Iban. Corong boleh? Corong warnanya, Gung. Ntar kalau udah waktu dulu. Daktil. Daktil, nih. Buat tanaman kita spesial. Kasih ekonomis. Satu daun, satu pancing. Berapa Gung? Bebas. 400. 400, silahkan. Iya, ini mah bagus-bagus serahnya. Terah lumayan ya. Terah laku, kalau kata kita mah. Cari RT. Iya. Tuh udah kelihatan tuh, marble. Marble banget ini. Tuh, atas-atasannya. Ini nah, contoh halnya ya. Iya, satu aja. Ya, satu doang. Satu aja. Ini? Jangan, ini? Belum. Udah, satu aja. Jari dah. Nih, jari. Nah, ini juga jari dicari warga juga nih. Wah gede ini tuh, udah gede. Ketahuan dah kalau jari itu kalau udah pecah 5, ya berarti gede kan. Karakternya emang begini ya, udah jadi karakter. Kalau nggak jadi karakter cuma masih bulat gitu doang Bang ya. Kalau di bawah, di batangnya panjang. Ini karena di lantai 2 kan ya tuh, pendek. Tuh. Nggak ada sejengkal. Nggak ada sejengkal teman-teman, tapi jadi gede gitu ya. Iya. Tuh. Berapa ini Bang Iwan? Ini di 1 juta deh. 1 juta pas ya, mm-hmm. Tuh teman-teman. Jari loh. Jari, cakep. Cakep ini, Tramenor, silahkan ambil. Nih ada bintang kejora. Bintang kejora. Kita geser. Bibit nih dari Pak Haji Dwi. Bintar toh. Kan kalau ada rhinoskinnya. Rhinoskinnya masih lumayan. Kalau ini kan yang sama sih satu inian sama rhinoskin tuh pendek tuh. Pendek banget tapi ya, tapi keker daunnya. Iya, telunjuk doang tuh tingginya tuh. Iya iya. Bukan yang panjang-panjang. Berapa ini? Ini nih saya 400. 400 teman-teman tuh ambil tuh. Bagus banget. Tuh, kecil-kecil aja udah keluar tongkol. Betul. Oke, lanjut lagi Bang Iban. Ini enggak dijual yang ini nih. Obor bromel ini. Oh, nih bromel ya, benar. Nih, saya bilang tadi seumuran sama yang ono. Oh, yang tadi itu. Iya, yang gede. Gede. Ini seumuran. Ini bromel makanya dia middle. Berapa ini, Bang? Ini tetap saya di 400. 400 ya, middle ya. Obor bromel. Seumuran loh Bang, yang no gede jadi, mungkin. Ada yang lebih bagus lagi. Ada ya. Cuman kita lagi banyak. Harga bisik-bisik ya Bang ya? Iya. Jebor? Jebor, ijo cuman. Ijo, berapa ini? Ini di 1,5. 1.500.000 versi ijo tapi ya. Ekonomisnya ya. Ada ekonomisnya Bang, kasih lihat Bang Iwan. Nih. Itu anakan pertama dari sini. Tuh, nih bekasnya. Bonggolnya ada ya tuh? Iya, nih bonggol dasar.
ini anak pertama, itu dia tuh. Berapa ini? Ini anak kedua. Ini di 600, kemarin kan gope. 600 ya? Iya, lagi 2 daun. Karena nama sedaun 600. Plus bonggol lagi. Plus bonggol. Plus pabriknya, teman-teman. Iya. Oke. Ini 4 daun sih kalau udah bisa pisah tuh kita pisah. Bisa bonggol tuh. Ya. Oke, sebelum ini pisah ambil. Ini Junius. Yang ini. Ini. Ini kopi Junius yang gedenya. Ya. Oke. Tuh 2 pohon nih. Oh, itu Junius Bang gitu. Iya, Junius. Junius. Nulisnya dia nggak bisa. Mungkin E-nya gini kali. Iya. Berapa ini, Bang? Ini di 600. 600 ribu rupiah ya, teman-teman. Masih bisa nego? Lanjut. T-Rex. Wih, T-Rex ada. T-Rex. Masih ada, Gung. Cuma kecil-kecil kita. Berapa ini? Ini di 300. Karena kecil aja, cepat banget, Bang. Selodot-selodot mulu T-Rex ya, kita ya. Ini 300. 300 nih. Iya. Masih ada kita 4 sebenarnya, Gung. Cuma masih nekat bonggol, pisahin dulu. Pisahin dulu aja ya. Iya. Oke, Bang, seksi dulu, Bang. Nah, nih. Kita ganti posisi. Komando. Komando. Kok komando. MK Komando. Oke. Berapaan, Bang? Yang ini di 650. 650. Yang ini di 850. 850.000 rupiah. Net ini mah, Bung. Net ya, Bang, ya? Net. Barangnya susah banget. Susah. Komando itu emang. Betul sekali. Nah, ini kan cacahannya lagi lu deploy, Gung. Oh. Juara 2. Juara 2 ya? Iya, yang deploy tahun kemarin. Nih, Lexus. Lexus. Udah 11 daun. 11 daun. Udah dihitung itu. 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10. Satu kemana tuh? Lupa, rontok. Lupa, rontok. Kita ganti media, rontok. Rontok dia. Karena benar-benar kita ganti media tuh, benar kita cuci. Oh, oke. Okay. Akar bersih. Nah, ini. Berapa Lexus ini, Bang? Ini di 2 juta. 2 juta rupiah ya, teman-teman. Lexus. Nah, ini. Apa ini? Kita gajah yang kenalin aja nih. Lari X Bintang Kejora. Berapa, Bang? Ini di 10 juta. 10 juta rupiah. Ya. Nah, ini ekonomisnya. Berapa ini? 2 juta. 2 juta rupiah. Silakan, teman-teman. Dia kayak apa? Bintang Kejora. Tapi bentuknya emang ke atas gitu ya, gajahnya. Nyorong aja. Nyorong dia. Ini kalau panasnya dapat, ini kan di lagi itu kita beli masih di dingin. Cuman ini kan udah nambah daun satu di sini. Jadi nyorong gitu ya, ke atas gitu maksudnya. Nanti ngemangkok ini. Ngemangkok dia. Lanjut. Lu makanya biar saya jemur tuh. Iya benar. Tapi dalam arti suhu panasnya tuh ya, Bang, ya. Aston. Aston. Ini di 400. 400. Terus ada Pasopati nih. Pasopati aman nih stoknya. Apa, Bang? Ini di 550 deh. 550. Ini daun pancing. Satu daun pancing. Oke. Ini cakep banget, Bang. Ini parigata. Lepar, tuh, ya? Parigata. Berapa ini? 1,2. 1,2. Terus nih yang hijaunya agak gedean nih. Satu daun pancing, anak 5 daun. Ini kayak nggak tahu, kayaknya ini anak sendiri nih. Anak sendiri aja. Iya. Ini di 1,2. 1,2 ya. Pasopati, teman-teman. Gede. Silahkan tuh, gede tuh. Tuh ya. Dan stangnya benar-benar stabil ya. Iya. Searah semua dia. Oke, Bang. Lanjut. Nah, ini juga kita punya bukeri mutasi nih. Apaan, Bang? Bukeri nih. Bukeri? Iya, tapi yang tebel banget. Lah. Minta ampun. Bukeri, kita, Bang? Kita namain krokodil. Tapi jenis bukeri aja. Jenis bukeri. Barang lawas. Yang tadi yang di bawah itu. Oh iya. Makanya kita nggak jual dulu. Ini berapa ini? Ini di 500. 500 ribu ya, teman-teman. Jenisnya bukeri, bukan jemani ya, Bang, ya? Lanjut. Jemani obor varigata. Tuh. Wih. Jadi emang aku middle sama obor ini. Berapa, Bang Iwan? Ini di sama tempo hari kan kita jual di 600 nih, 600. Samain aja. Samain aja 600 nih. Rupiah. Ini juga sama 600. 600 ya. Iya, nego dah. Masih bisa nego, teman-teman. Iya, karena kemarin yang udah terjual tuh yang bagus-bagusnya. Alhamdulillah, ya, Bang, ya. Ini yang kecil-kecil nih, Bromel. Berapa ini Bromel? Bromel ini lain yang saya bilang. Oh, ada kelainan. Yang bagus. Iya, ada kelainan. Nanti dulu belum. Nah, nih. Baso. Lebih ekonomis lagi. Ini di 400. 400.000. 400.000. Kapan nih, Baso? 400.000. Iya. Ya, kalau untuk masih ratusan masih layak ditani lah. Benar, karena tanian, Bang, ya. Tani.
tetap, cuman kita harga nunggu bikin, waktunya ya, tapi yang lama Bang pasar ya. Aja nih 400 ada di Bang Iwan nih, cuman satu doang nih Bang ya, satu doang ambil. Lanjut apa nih, lu pojokan boleh Bang. Oh iya nih, ini ragasa. Ah, ragasa ragasa tapi keren loh. Iya, cuma tinggal satu-satunya nih, kemarin bonggolnya laku. Berapa nih Bang? Ini di 700 ribu rupiah nih teman-teman tuh. Sebelahnya? Itu Grandpa. Oh Grandpa. Biarin dulu. Ini apa? Ini Junius. Tuh. Junius. Susah. Parigatnya begini-begini nih. Shit. Untuk dia jadi mewah tuh agak berat kalau yang begini. Agak berat Bang ya? Ini berat. Di 500. 500 ribu. Nego. Masih bisa nego. Oke. Nah nih Perion nih Bung. Ini yang variegata ya Bang ya? Iya. Nih itu daun pancing. Anak 2 daun. Berapa ini Bang Iwan? Ini Perion di 600. 600 ribu rupiah. Silakan teman-teman. Ada nih yang gedenya, kemarin kita baru ganti pot. Apa ganti media? Variegatanya ada Perion berapa? Ini di 1,2. 1.200.000 ya teman-teman. Nih. Apa tuh? Penutupan benya. Apa ini? Ini Aston. Bentuknya kayak apa sih Bang? Kayak bunga apa sih gitu ya? Iya. Di atas tuh. Ya namanya di sono. Bagus nih. Nah, di sini mah tuh langsung tuh bulat. Langsung bulat tuh. Nih, barang dari sana nih begini. Nah, nih. Udah mulai cekung. Iya, rawatan sini. Berapa ini? Ini di 500. 500 ribu ya, teman-teman. Karakternya bagus banget ini. Cakep. Aston. Oke. Oke. Selesai Bang Iwan? Selesai. Alhamdulillah. Oke teman-teman, alhamdulillah selesai sudah yang kita review di kebun terasnya Bang Iwan ya, tentang anthuriumnya keren-keren banget, apalagi ada ID terbaru Bang Iwan ya, dan karakternya yang variegatanya luar biasa banget teman-teman, apalagi emang terkenal lah kalau kebun teras ini ada bukti di sang juaranya anthurium ya Bang ya. Kebunnya kalau Laduni Flora. Laduni Flora, satu tim. Kita satu tim. Satu timnya Bang Iwan. Kita selama ini berdua satu tim. Ini satu nama aja Bang. Iya. Kebun teras khusus buat dagang. Dagang. Satu perjalanan lah Bang Iwan. Satu perjuangan. Iya, terkenalnya kebun teras ini khusus buat dagang aja. Buat dagang aja ya. Kalau ngeliat koleksi-koleksi kita di Laduni Flora. Ada ya Instagramnya? Instagram sama Facebook juga. Facebook. Laduni Flora. Pesan-pesannya apa yang mau buat teman-teman nih? Pesannya ya jangan kapok dulu di situ. Iya. Karena bakal jeli. Keren ya. Ini kayak gini nih. Tuh, kayak di bawah kita, ini. Belum kita keluarin juga biar dia kelihatannya karakternya bagus. Jadi benar-benar kita real bilang mangkok-mangkok. Mangkok-mangkok, eka-eka ya. Eka-eka gitu. Betul sekali. Ya kalau jadi jable-jable ya panjang-panjang gitu. Betul. Seperti ini nih. Ini dianggap berapa aja udah. Agak susah. Agak susah ya Bang ya? Iya. Tuh, paling apa kita main cutting lagi. Benar, karena kita juga butuh proses waktu juga ya Bang ya untuk membaguskan tanaman seperti ini Bang ya. Oke, Bang Iwan sehat selalu ya. Panjang umur, laris manis ya. Setelah kita vlog di tanaman kita official ya. Amin. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang dikata, mohon dimaafkan karena kita hanyalah manusia biasa. Bang Iwan saya pamit ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.